video sebelumnya gue udah pasang aksesoris rangka, terus arm, terus udah nata rangka juga sekalian di motor gue. Dan kali ini kebetulan dulu dipasang arm, itu armnya masih kondisi warna chrome. Nah kali ini gue mau repaint dari arm yang kemarin, itu gue mau kasih warna silver, sekalian gue mau nge-repaint juga bagian bottom shock depannya karena itu udah lumayan jelek warnanya. Mungkin untuk sekarang kita akan bongkar dulu motornya dan kita cuci seperti biasa, persiapan repaint dan kita amplas. Yo, ikutin terus. Bakalan kita copot dulu semuanya, copot knalpot, copot arm. Nah, untuk bagian ini juga kita nanti akan repaint bagian kolongnya karena ini udah karatan nih. Kalau kita biarin karatnya bakal lebih parah. Untuk bagian depan, bagian bottom ini nanti kita akan repaint juga. Warnanya kita samain warna silver sama arm. Untuk ini nanti kita ampas juga karena ini kalau dibiarin bakal karatan juga nih, bakalan bener. Ya let's go, kita bongkar yuk. Pembongkaran kita akan buka dulu bagian roda, let's go. Karena kan ini permukaannya udah nggak terlalu besar, ini dan aku pakai amplas ukuran 800 amplas sambil di kasih air sama sabun gua. Oke, lanjut ke proses persiapan buat intro aja guys, ini terlalu lama soalnya kalau gue video sampai beres. Yo, pencucian dan pengamplasan udah beres, ini sekarang lagi pengeringan. Bentar lagi kita akan mulai penyemprotan menggunakan lapisan spacer terlebih dahulu, terus langsung timpa ke cat silver. Mungkin kita akan satu lapis tapi agak tebal soalnya gue cuma beli satu kaleng, terus terakhir kita akan proses clear dua kali. Oke, let's go, kita mulai. Nah ini dia guys, untuk lapisan pertama gue pakai surfacer
dari Samurai Pain dengan kode UCH 210. Suri-suri aja ini udah kering ya. Oke guys, sudah merata ini. Nanti paling kita akan langsung naik ke warna utama sekali ini, karena ini cuma beli satu kaleng dan ini bakalan buat shock depan juga. Ini gak pernah cukup ya kalau buat 200. Jadi gue biarin sekitar 10 menit dan udah kelihatan kering. Sekarang kita akan lanjut bagian penyemprotan ke cat utama, yaitu ini. Gue pakai ini Samurai Paint warna silver dengan kode Y35. Let's go, kita eksekusi guys. Jadi ikuti terus. Nanti kita akan tunggu sekitar 15 menitan sampai ininya kering sentuh. Nanti kalau udah kering sentuh, kita lanjut proses clear. Mungkin nanti clear kita akan kasih dua lapisan biar agak tebal, biar agak mengkilat juga, biar agak keluar warna silvernya, biar agak bening lah. Meanwhile, yo, balik lagi guys. Jadi ini barusan udah gua semprot satu lapisan clear dan hasilnya kayak gini, udah mulai kelihatan bening-beningnya, udah mulai keluar guys. Nah, sama aja sih tapi lumayan lah, agak keluar gimana. Oh iya, by the way, gue pakai clear biasa ini, kodenya guys 128 clear. Masih tetap gue pakai dari Samurai Pen, ini andalan gue. Kalau pakai clear biasa kayak gitu, mendingan lebih dari satu lapis deh saran gue. Soalnya kalau baru satu lapis, ini warnanya beningnya nggak keluar-keluar banget, nggak keluar banget kayak yang 1K atau 2K. Yang 1K mendingan, apalagi yang 2K. Yang 2K uset, gila. Nanti gue bakalan gue coba gue nge-repaint pakai clear 2K. Gimana hasilnya, gue juga penasaran, karena gue juga belum nyoba sih. Mau nyoba, tapi katanya yang 2K itu harus sekali habis. Jadi satu kaleng itu nggak boleh nyisa, harus sekali pakai habis itu. Karena kalau nyisa dia bakalan ngebeku, endap gitu. Karena kan dia pakai hub dentnya agak banyak kan, biar tahu lah biar apa katanya ya guys, soalnya kan gue belum nyoba. Dan inilah guys hasilnya kayak gini. Ini baru satu kali semprot pakai clear biasa dari Samurai, hasilnya lumayan agak kilap. Ini mungkin nanti kebakalan gue kasih satu kali lagi semprotan, jadi totalnya akan dua lapis clear. Jadi total keseluruhan itu cat pertama itu yang dari Surfacer atau Foxy ya, yang keduanya cat utama itu gue juga kasih satu lapis, dan buat clear gue spesial bakalan gue kasih dua lapisan, karena ya untuk mendongkrak kilapnya juga sih.
soalnya nggak terlalu kira kalau dikasih satu lapis. Yo, oke guys, jadi ini hasilnya setelah tadi disemprot clear 2 lapis, hasilnya seperti ini. Lumayan kilapnya muncul dan warna silvernya juga nggak terlalu gelap sekarang. Kalau udah kering kelihatan hasilnya, lumayan ya, lumayan lah. Nanti kita akan coba lihat kalau udah kepasang di motornya seperti apa. Nah, habis ini bakalan gue pasang ini.